Pernahkah Anda mendengar orang kidal? Kidal diartikan seseorang yang sering menggunakan tangan kiri dalam melakukan hal apapun. Orang kidal cenderung memakai salah satu sisi tangan dan ini sudah terjadi dalam masa kandungan. Berikut ini ada fakta menarik tentang orang kidal. Pertama, orang kidal faktanya dikenal lebih kreatif. Menurut penelitian di Universitas Selandia Baru, seseorang yang berpotensi dalam dunia seni seperti pelukis, penulis, musisi, kebanyakan cenderung orang kidal. Sebab orang kidal memiliki keunggulan dalam berpikir kreatif ketika menyelesaikan permasalahan. Fakta selanjutnya, orang kidal cenderung lebih cerdas. Menurut penelitian di Amerika Serikat, orang kidal bisa dikategorikan orang yang cerdas, sebab ia memiliki IQ yang lebih tinggi dari orang normal pada umumnya, di mana IQ orang kidal melebihi dari 140, seperti Einstein, Newton, dan Da Vinci. Sebab orang kidal gemar mengamati dan memiliki kemampuan berbahasa yang lebih baik. Kemudian fakta terakhir, orang kidal menggunakan dua tangan. Banyaknya perkakas rumah tangga dan kegiatan yang ditujukan untuk orang-orang tangan kanan pada akhirnya memaksa orang kidal untuk mengikuti arus dan melatih tangan kanannya. Dengan begitu, tak jarang orang kidal yang akhirnya mampu menggunakan kedua tangannya dengan sama baik. Orang-orang ini disebut sebagai ambidexterous. Orang kidal jenis ini termasuk orang yang langka di dunia. Ya, itu tadi adalah fakta dari orang yang kidal, Dr. Eklas. Dan tadi juga ada tokoh dunia seperti Albert Einstein juga ya, ternyata termasuk juga kidal tuh. Dan ada Presiden Obama tadi, iya, Bill Clinton, semuanya kidal. Sasha, kidal apa? Aku right-handed, okay, Dr. Eklas. Sama juga, ya, gitu. Okay. Tapi bukan berarti kita nggak cerdas, iya loh. Iya dong. Buktinya ada di sini ya, dokter juga ya. Nah, apalagi kita cerdas dalam memilih aktivitas yang baik untuk kesehatan. Iya, betul sekali. Nah, seperti hal ini ada di tayangan berikut ini. Bekerja tanpa mengenal waktu pasti akan berdampak buruk bagi kesehatan kita ya pemirsa. Untuk itu mulai menata kehidupan dengan pekerjaan yang seimbang, membuat tubuh pun akan lebih menyehatkan. Kerja cerdas, tubuh sehat, bahkan bahagia. Bisa saja kita dapatkan asal Anda tahu tips dan triknya yang bisa Anda jalani. Bagaimana caranya? Berikut simak ulasannya untuk Anda. Pertama, buatlah jadwal dan agenda untuk mencatat semua kerjaan Anda setiap harinya. Lakukan pekerjaan dalam satu rentang waktu tertentu. Lalu hindari berbagai gangguan yang bisa memecah konsentrasi ketika Anda sedang bekerja. Dan jangan lupa untuk disiplin waktu dalam menyelesaikan pekerjaan Anda ya. Kemudian, lakukan olahraga minimal 30 menit setiap hari. Olahraga membantu tubuh kita agar tetap sehat dan berstamina. Ketika Anda menyempatkan berolahraga setiap hari, tubuh pun akan merasa lebih berenergi dan lebih mudah fokus untuk melakukan semua aktivitas Anda. Apalagi jika melakukan olahraga di pagi hari, Anda akan mendapatkan energi dan endorfin yang Anda butuhkan untuk bekerja seharian. Kemudian yang terakhir, sediakan waktu untuk diri Anda sendiri. Dalam kondisi ini, Anda mulai meriset kembali apa saja tujuan hidup Anda dan mengingat lagi prioritas yang pernah Anda buat. Selain itu, jangan lupa biarkan tubuh Anda memiliki waktu istirahat yang cukup ya, terutama di malam hari. Yes, kerja sehat, tubuh sehat, dan happy ya. Iya, betul sekali. Jadi kerja juga ada tipsnya ya, tips and trick ya. Benar. Supaya juga efisien juga dan membuat tubuh jadi sehat. Dan happy. Iya, betul. Olahraga penting banget. Penting banget. Karena untuk setidaknya 30 menit ya sehari ya. Iya, betul sekali. Dan okay. Gak kerasa nih, Dokter, aku sudah 60 menit
kita bersama nemani pemirsa Hidup Sehat nih. Iya, jadi tetap saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 pagi di TV One. Saya Dr. Sabrina Raisa. Saya Dr. Ekles. Indonesia, Indonesia Hidup Sehat. Sehat.